balik lagi di Kulineran, makan dulu, makan lagi, makan terus. Spesial di Kulineran kali ini kita sedang ada di Kota Klaten dan tempatnya kita ada di Taman Lampion. Nah, di Taman Lampion ini jika kalian masuk kalian bisa menemukan patung Hanuman. Hanuman dan pasukannya, tapi gayanya sama semua. 1, 2, 3 entah jumlahnya berapa. Untuk spesial kali ini di Kulineran kita bakal nyobain makanan-makanan khas yang ada di Klaten ini. Seperti apa makanannya? Seperti biasa kita janjian sama lokal hero yang bakal nemenin kita buat makan-makan di sini. Seperti apa lokal hero-nya? Mari kita review. Hup. Hup. Udah. Halo. Gaya dulu dong. Ke sana ya. Eh, kebalik, Kak. Gimana? Kebalik, yo. Cek. Sekarang kita di Klaten sudah sama dengan Kak Jaya. Kak Jaya yang bakal nemenin kita di Klaten selama beberapa hari ini buat nyobain kuliner-kuliner khas yang ada di Klaten. Kak Jaya, sibuk apa ini Kak Jaya? Alhamdulillah tahun ini sibuk kuliah, Kak. Kuliah ini ya, kuliah online ya, kuliah virtual online. Dengan laptop. Ini 1 jam lebih kita sudah bersama-sama. Tohir sudah tidur telentang, berbaring. Wah, dan Kak Jaya ini asli Klaten ya, Kak? Ya, benar banget. Nah, Kak Jaya ini yang bakal nemenin kita makan-makan di Klaten. Kak, sudah ada beberapa makanan yang bakal direkomendasiin buat sudah kita? Sudah dong, sudah ada bayangan. Pokoknya, aku jamin enak. Nggak menyesal sampai sini jauh-jauh, sampai Klaten. Seperti apa sih hebatnya makanan Klaten? Langsung aja Greeners kita nyobain makanan-makanan khas Klaten. Seperti apa sih makanannya khas Klaten ini? Langsung aja Greeners kita menuju ke tempatnya. Di Kulineran, makan dulu. Makan lagi. Makan terus. Ayo kita berangkat. Siap. Sana dong. Oh iya. Oke. Okay. Tunggu aja. Hai Greeners, balik lagi di Kulineran, makan dulu, makan lagi, makan terus. Seperti kita ketahui, kuliner masing-masing di daerah Indonesia memang mempunyai ciri khas tersendiri, mulai dari bumbu dan bahan yang digunakan hingga cita rasa yang menjadi unggulan. Hal ini tentu saja disesuaikan dengan selera rasa masyarakat yang berbeda-beda di setiap daerah. Salah satu daerah yang memiliki kuliner khas adalah Kabupaten Klaten. Termasuk sebagai salah satu daerah di Pulau Jawa, tidak heran sebagian besar kuliner Klaten memang mempunyai cita rasa manis. Meskipun begitu, kuliner Klaten mempunyai beberapa sajian menu khas yang jarang ditemui di daerah lain. Bahkan, terdapat beberapa warung atau tempat makan legendaris yang bisa dikunjungi untuk merasakan lezatnya kuliner khas Klaten. Tidak perlu khawatir masalah harga, beberapa sajian kuliner Klaten ini memang dibanderol dengan harga yang sangat murah. Sehingga sangat pas jika Anda ingin berwisata kuliner dengan keluarga atau teman. Nah, daripada penasaran nih Greeners, langsung saja kita menuju ke tempatnya. Tetap di Kulineran, makan dulu, makan lagi, makan terus. Nasi tumpang leto. Bagi Anda yang liburan di Klaten Jawa Tengah, tidak afdol kalau belum mencoba kuliner khas Klaten yang satu ini, yaitu nasi tumpang leto. Sajian asal Klaten Jawa Tengah yang berisi nasi putih, sayuran, telur rebus, dan disiram dengan bumbu kuah sambal yang terbuat dari campuran tempe, cabai, santan, dan bumbu-bumbu yang membuat sajian ini terasa sedap. Dari sekian jenis menu yang ditawarkan, yang menjadi menu andalan di warung tersebut adalah nasi tumpang leto istimewa. Menu ini disajikan lengkap dengan koyor atau suwiran daging sapi, telur rebus, krecek dan kurapan gudangan daun kates atau daun pepaya, bayam, nangka muda, serta daun jeruk. Jika Anda dan keluarga sedang berkunjung ke Klaten, jangan lupa untuk mencicipi nasi tumpang leto khas Klaten ini. Dijamin nikmat karena menggunakan bumbu khas. Seperti apa sih rasanya? Langsung aja kita menuju ke tempatnya. Tetap di Kulineran, makan dulu, makan lagi, makan terus. Kak Jaya, ini kita udah sampai mana, Kak? Oke, ini kita udah sampai di warung makan yang pertama ya, Kak. Hmm? Di Kabupaten Klaten namanya Nasi Tumpang Leto Mbak Rianti. Namanya tuh emang Tumpang Leto? Ya, Nasi Tumpang Leto. Itu bukan nama warungnya, nama makanannya? Nama makanannya, Kak. Ini Nasi Tumpang Leto. Nasi Tumpang Leto. Ya, jadi aku mau ngajak Kak Fauzi buat kulineran enak, lezat, tapi sehat. Sehat, sayur berarti? Iya, karena sekarang itu kesehatan tuh nomor satu, Kak. Kesehatan nomor satu. Jadi jangan lupa kesehatan makan sayur. Kesehatan sayur, bukan yang lain. Tolong. Ya udah langsung aja kita ke dalam daripada penasaran, tetap di Kulineran. Makan dulu. Makan lagi. Makan terus. Makan terus. Ini udah datang nih, Kak, pesanan kita. Nasi tumpang leto. Tumpang leto.
Jadi letoknya itu ini siraman sambalnya. Jadi kita harus mulai bangkit lagi, kita harus mulai berkreasi lagi. Oh ini. Iya. Tahu nggak kak letok itu dari apa? Apa? Jadi kalau teman-teman tahu ini dari tempe bisem. Jadi tempe yang udah hampir busuk, terus diolah pakai santan, pakai bumbu-bumbu. Nah terus disiramin di atas nasi sayur ini, ada nasi gudang ini yang udah direbus sayurannya. Terus yang bikin spesial itu ini loh topping-toppingnya kak. Kita ada, bisa pilih ada krecek, ada telur ini, terus ada toge, ada kacang panjang, kacang panjang rebus, ada kobis, kol, letok. Nah, letoknya tuh ternyata ya, tempe ini. Tempe, sambal tempenya ini. Hampir layu ya kak. Ya, nah ini rasa khasnya itu nggak justru dari yang tempe udah agak layu itu. Nah, ini sambal apa bumbu maksudnya? Bumbu. Oh bumbu. Kalau di beberapa daerah kan tempe yang hampir layu itu biasanya sambal. Iya, di kayak dipenyet gitu ya kak. Nah kalau di Klaten ini buat bumbunya. Kalau gitu. Di tempatku namanya tempe wayu. Oh, kalau di sini tempe besem. Wayu teranan ora editan. Edit, wis konten terus. Tak cobain dulu. Oke, okay, kita coba ya, Kak. Iya. Yeah. Enak. Kalau dijelasin secara gampangnya, ini tuh gudangan, yes, tapi disiram kayak bumbu pecel tapi ada tempe. Ya, mungkin kalau gudangan tuh di beberapa daerah tuh pakai ini ya, pakai parutan kelapa. Kalau ini pakai ya sambal letok itu tadi. Tuh. Ini memang biasanya sih seringnya memang buat sarapan ya kak di pagi-pagi itu. Ini menu sarapan. Tapi ini pedes, serius. Umumnya menu sarapan, tapi memang kebetulan di toko Mbak Rianti ini dia buka dari pagi sampai jam 9 malam. Dan ini pedes. Pedes. Kebetulan kita tadi pesen yang komplit. Jadi daripada penasaran, langsung aja kita hajar gimana rasanya nasi tumpang letok khas dari Klaten. Jadi tetap kulineran, makan dulu. Makan lagi, makan terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah habis ya kak. Habis. Sih. Dan buat kalian yang pengen makan atau nyobain nasi tumpang letok, salah satunya yang rekomendasi ada di warung nasi tumpang letok Mbak Rianti ini. Kalau ancer-ancernya dari mana kak? Ancer-ancernya tuh kalian cukup petik aja, nanti ada Tugu Punakawan. Punakawan. Itu ke arah utara dikit. Nah, ada di sebelah kiri jalan. Nanti udah kelihatan nih ada pelangnya ya. Ada pelangnya. Makan kenyang, rokok. Rokok tuh. Gak sopan blas. Asli gak sopan blas. Gak sopan blas. Biasa kak, cowok. Iya. Gak udut, kecut. Jadi kalau biasanya nasi tumpang letok itu dimakannya waktu yang pas tuh? Di pagi hari sih biasanya pagi memang hari. Buat sarapan gitu sarapan. Kan. Karena ini kan isinya kan sayur gitu, jadi emang buat sarapan cocoknya. Tapi Bu Rianti ini kita buka sampai malam kok, jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau kesini tutup nggak, karena di sini buka sampai malam. Jika ingin menemukan sensasi nasi gudangan mirip nasi gudangan tapi lain daripada yang lain, tumpang letok selalu wajib dicoba ya kalau kalian jalan-jalan ke Klaten. Jadi langsung aja kita lanjut ke tempat selanjutnya kak. Kita lanjut ke tempat yang kedua. Jadi tetap di kulineran, makan dulu. Makan lagi, makan terus. Nasi terancam. Lagi mau cari menu makan siang yang lezat dan juga sehat? Tenang, karena selain punya gado-gado atau nasi pecel, Indonesia juga punya nasi terancam yang gak kalah enaknya. Juga disebut sebagai saladnya orang Indonesia, nasi terancam memang menyerupai hidangan urap yang biasa kamu temui di daerah Jawa Timur. Namun yang bikin beda adalah semua sayuran disajikan tanpa direbus terlebih dahulu.
Proses penyajiannya sendiri mirip banget dengan hidangan salad tradisional lainnya. Namun, terancam juga memiliki pembeda pada bumbu yang disajikan. Gak menggunakan bumbu kacang, disajikan nikmat dengan nasi putih. Kamu bisa menikmati beragam sayuran segar dalam satu porsi terancam, mulai dari kacang panjang, daun kemangi, ketimun, kecambah, kol, petai Cina, kelapa parut sebagai pengikat rasanya. Nah, seperti apa sih rasanya? Daripada penasaran, langsung aja kita menuju ke tempatnya. Tetap di Kulineran, makan dulu, makan lagi, makan terus. Kak Jaya, lokasi kedua kita sedang ada di Rumah Makan Busung Klaten. Rumah Makan Busung Klaten. Jadi di sini kita mau nyari makanan yang katanya juga khas dari Klaten. Benar. Apa nama makanannya? Nasi terancam. Nasi terancam. Dan karena seperti saran Kak Jaya, kita butuh asupan sayur yang tinggi hari biar, ini. Biar sehat. Biar jadi langsung aja kita masuk. Tetap di Kulineran, makan dulu. Makan lagi. Makan terus. Cuk, kita pesen. Iki kita udah sampai di tempat makan yang kedua ya kak. Ya. Karena sesuai janjiku tadi, kita hari ini mau makan sehat olahan banget. Sayur. Tadi sayur. Sekarang juga sayur lagi. Sayur lagi. Yang, tapi bedanya. Yang tadi apa namanya beda? Nah, tadi namanya nasi tumpang letok. Tumpang letok. Yang ini namanya nasi terancam. Terancam. Yang terancam ini terancam itu yang ini bagian sayur mentahnya ini. Dan ini bumbunya dari kelapa yang dikasih bumbu. Warna merahnya ini dari cabai. Petis. Enggak kak, ini tuh kayak cabai merah jadi enggak terlalu pedes. Enggak, aku lagi bacel kok. Oh, iya. Petis asli. Nah, ini tuh kak makannya dicampur. Ini aku udah cuci tangan ya. Aku udah. Okay. Tadi di WC sekalian. Damn! Jadi tuh terancam tuh hasil urapan dari sayur-sayur ini tadi. Yang berisikan isinya ada kacang panjang, seledri, kol, ada wortel juga. Itu aja ya kak? Terus diurap bareng kelapa yang kelapanya yang dibumbuin. Istilahnya ini tuh sambelnya sebenarnya. Terancam tuh ternyata diurap kayak gini. Tak, ya. Cobain dulu kak. Bareng dong kak. Ini benar-benar mentah apa udah di? Benar-benar mentah. Mentah dipotong-potong, tapi dicuci dulu ya kak, dicuci bersih. Oh berarti. Potong-potong. Nah. Hidup vegetar, vegan. Mungkin vegan. Ini anu kak, kalau saladnya simbah-simbah zaman dulu. Oh iya kan bener ya. Salad Java from Klaten. Nah. Are you sure about that? Ya. Sensasi kecutnya dari mana ini? Dari ini, seledrinya kan. Ini apa kak? Bengkoang? Timun? Timun, iya timun. Timun. Yang bikin seger itu timun sama wortel. Jadi setelah ini diurap, sayurnya tuh di... Karena ini benar-benar fresh ya kak? Masuk mulut, krenyes. Iya. Karena timun sama wortelnya jadi... Seger. Juicy. Istilahnya nice. Langsung aja cobain kalau sama nasi. Nasi sama ayam, pilih satu. Terus ini ada pepaya. Daun pepaya. Ya udah langsung saja kita hajar menu makanan khas Klaten kali ini. Ada nasi terancam. Tetap di Kulineran, makan dulu. Makan lagi. Makan terus. Mari kita hajar. Hajar. Ya, yeah. Nasi terancam sudah. Habis kalap. Masih dikit sih, masih dikit. Sudah kenyang. Kenyang pol. Jadi ternyata nasi terancam tuh hampir porsinya tuh lauk nasi istilahnya, bukan nasi lauk sayur, sayur lauk nasi. Jadi rasanya tuh the best, pedes, pedesnya dapet, gurihnya dapet, terus. Juicy-nya dapet, sehatnya dapet, pokoknya hari ini kita benar-benar sehat setelah kita makan sayur di dua makanan hari ini. Yang pertama tadi kita udah makan apa kak? Nasi tumpang letok, terus yang kedua ini nasi terancam Busung Klaten. Benar banget, dan... Bang, kebiasaan. Tangan masuk gak apa-apa, nah. Dan kalau buat teman-teman yang pengen makan atau pengen nyobain nasi terancam,
tepatnya berada di mana kak kita ini? Di arah Jalan Jogja Solo, arah ke Solonya itu ada di kiri jalan. Kiri jalan. Dan di kilometer 4. Kilometer 4. Jadi buat yang mungkin lewat ataupun pergi kemana bisa mampir ke sini buat nyobain nasi terancam. Dan jangan jam-jam segini ya. Jam-jam segini biasanya tadi udah mau habis ya. Iya, udah habis kita. Udah habis. Kesorean ya. Karena memang ramai banget gitu. Ramai banget dan tempatnya luas banget. Jadi rombongan-rombongan itu emang biasa transit di sini. Yeah. Jadi buat yang penasaran langsung aja ke sini, tepatnya di Kota Klaten. Ya udah Kak, kita langsung aja lanjut buat cari tempat. Siap. Untuk menurunkan makanan-makanan yang sudah kita cerna hari ini buat bersyukur. Jadi ikuti kita terus, tetap di Kulik Neran. Makan dulu. Makan lagi. Makan terus. Ciao. Jadi spesial hari ini di Kulik Neran hari pertama. Tepatnya kita di Klaten ya kan. Kita udah sampaikan dua makanan serba sayur yang bikin sehat hari ini. Yang pertama apa tadi kak? Nasi kembang letok, yang kedua ada nasi terancam. Nasi terancam, nasi kembang letok itu tadi lokasinya di daerah mana kak? Di dekat Tugu Punakawan ke arah utara, kiri jalan. Terus untuk yang busurnya di daerah Jalan Jogja Solo kilometer 4. Itu yang nasi terancam ya? Terancam, saya terancam. Jadi dua makanan tadi itu recommended banget buat kalian yang pengen nyobain salah dua, bukan salah satu. Keduanya. Betul, yang kuliner yang ada di Klaten. Kalau dari dua tadi, Kak Caya, mana yang favorit? Aku paling favorit yang makanan kedua sih. Yang kedua? Karena the best sih. Seger gitu makannya ya. Ada ayam, ada sambal, ada... Sambal terancam, khas banget tuh. Khas banget, enak. Ini sayur apa sambal? Yang apa? Terancam. Yang terancamnya itu kayak bumbu kelapanya itu mantap. Kalau aku yang itu apa? Letoknya itu ya. Letok seger. Jadi tuh ternyata lebih ke sarapan dan makan siang ya letok itu. Juga sih koyornya yang enak. Ah satu. Topinya lengkap ya kak. Telur, ada koyor, ada kreceknya ya. Ya. Jadi buat teman-teman yang kebetulan lewat Klaten ataupun sedang berwisata di Klaten bisa mampir ke kuliner-kuliner khas yang hari ini kita rekomendasiin. Dan jangan lupa untuk nonton terus Zona Hijau, terutama Kulik Neran, untuk lihat makanan-makanan apa aja sih yang bakal kita review selanjutnya. Dan bakal kita ketemu lagi bareng Kak Caya di Kulik Neran selanjutnya, masih tetap di Kota Klaten. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya, ada di sini pokoknya. Sini. Pokoknya sampai ketemu di Kulik Neran selanjutnya, kita bakal ada di Klaten lagi pokoknya. Saksikan terus Kulik Neran. Makan dulu. Makan lagi. Makan terus. Ting. Iya lah.